Alright, kita nak muka dimah. Dengan cerita tentang Alif Sata. Ya, yeah, dalam bulan puasa ni perkataan-perkataan yang macam tu akan keluar. Muka dimah. Al-Mukhalazah. Itu bukan. Okay, yep. So Alif Sata ni apa ceritanya tentang apa keluarga yang semakin berkembang ni? Semakin yang berkembang, orang cakap semakin bahagia ni. Yeah, katanya betul. Alif Sata akan menerima cahaya mata yang ketiga. Bakal menimang. InsyaAllah. Dalam keadaan kandungan lagi untuk isterinya sendiri. Tapi aku dengar cerita Alif Sata ni orang kata husband material. So dia sangat baik dan sangat ni berbeza dengan watak-watak dalam drama dia pernah bawa lah. Betul. Jadi, tu. Drama? Okay. Jadi kalau nak tahu lanjut tentang pengalaman isteri pengalaman pregnancy dia, yang ketiga untuk isteri beliau. Jom. Kita tanya kepada dia. Apa benda? Macam mana sekarang ni kesihatannya your wife sendiri, which is a pregnancy untuk anak ketiga ni, dah tahu ke gender, everything? Biasalah, orang perempuan ni beremosi. Dengar tu? Kan, taklah. Babe, betul. One day you gonna find out yang wanita-wanita yang mengandung ni, dia punya emosi dia macam roller coaster, naik turun, pusing terbalik. Kena sabar. Dia especially di bulan puasa. But alhamdulillah, I'm happy. Alif tengok wife Alif berseri-seri bila dia mengandung kali ini. Tiba-tiba dia macam tak nak makan banyak. Oh, tiba-tiba rajin pula yang jom keluar nak pakai lipstick lah, nak melawar lah. This is different. Dulu apa saja. Langgar. Kali ni a bit different. But alhamdulillah. Yang paling penting, wife Ali happy je waktu ni. Because you nak dia deliver dalam keadaan yang happy. And orang mengandung ni kena jaga hati dia, bro. Hasan, I love you. Dari segi macam kesihatan dia tu, mungkin ada morning sickness or something yang lain ke? Morning sickness tu normal lah. Sampai ke kita pun kadang-kadang morning sickness. Kita tengok dia morning sickness, kita pun sickness juga kan. Getting a lot of help. Ali punya parents pun membantu dengan Alisha and Ariana. Kadang-kadang when things gets a bit too busy, a bit too tired untuk my wife, and bila Alif selalu kerja outstation ke, my parents are always there. Itulah minta doa daripada penonton-penonton semua agar kandungan ni berjalan lancar dan sihat untuk anak Alif dan juga isteri Alif. Your daughter sendiri tu aware tak pasal kehadiran orang ketiga ni? Oh, tahu. Diorang pun macam apa-apa sikit je, baby brother. Macam dah tahu gender kan? Kita pun tak tahu. Kan? So harap-harap makbul lah doa tu. Bila tanya, yang seorang kata nak apa? Brother. Yang seorang tanya nak apa? Nak sister. Macam, okey lah. Kau tunggulah keluar nanti. Mungkin nak baby boy kali ni kan? Kita lah. Kita parents kan, kita doa memang lah. Tapi pada end of the day, kita nak a healthy baby. Selamat ibu dan anak. Itu je paling penting. Kan? And hopefully the hospital bill don't kill my pocket too much.